Halo guys, ketemu lagi bersama kita di channel Mikael Family. Di video kali ini kita mau cobain makanan yang lagi viral guys. Kalau dilihat dari bungkusannya, makanan ini pedas. Kita nggak tahu karena kita belum pernah nyobain. Ya kan, Rik? Iya, Saputra. Kita belum pernah nyobain. Makanya sekarang kita mau nyobain. Apakah itu? Mie Topoki. Kenapa kita nyobain mie topoki? Karena banyak banget yang komen guys. Tanya kita mau cobain mie topoki. Kita juga penasaran apa itu mie topoki. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita beli mie topoki. Let's go. Mau kemana nih? Kita mau nyobain mie topoki, Cil. Beli mie, aku suka banget sama mie. Yuk, aku ikut. Tapi Cil, topoki itu... Udah, ayo. Cil, kamu main ikut aja. Emang kamu tahu topoki itu apa? Enggak, Saputra. Makanya aku ikut, karena enggak tahu. Nanti kan bisa jadi tahu. Ya udah deh, Cil. Kalau gitu... Oke, udah sampai. Ikutin aku terus ya, guys. Oke. Mana nih topoki? Itu, Rek. Itu es krim bocil. Ya, itu aku mau pengen beli. Huh? Mana nih topoki? Nah, ini dia guys, ketemu. Ini dia guys, dari bungkusannya kelihatannya enak banget. Kita udah dapat, sekarang kita mau pulang. Itu aja, Rek. Aku mau dibeliin apa? Emang kamu mau beli apa, Cil? Itu enak kayaknya, Rek. Aduh. Gini dah guys, kalau keluar sama bocil pasti minta ini itu. Ya udah Cil, ambil satu. Oke, Rek. Guys, mumpung hari lagi baik, aku mau borong Hot Wheels. Lihat nih, Hot Wheels-nya banyak banget. Aku mau beli yang ini. Yang ini. Jangan Cil, es krim aja. Ya, tapi Hot Wheels-nya keren, Rek. Kita berburu topoki Cil, bukan Hot Wheels. Ayo. Kita sudah dapat topoki dan es krim. Ah, kamu Cil, karena kita lagi berburu topoki, kamu malah beli es krim. Iya Cil, kamu malah beli es krim. Aku kan jadi pengen. Huh? Pengen Saputra, beli dong. Kita sudah sampai di rumah, sekarang kita mau berubah jadi chef. Kita akan masak topokinya. Arek sama Saputra lagi masak topoki, aku mau nyobain es krim. Kita sudah jadi chef, aku chef Arek. Aku chef Saputra. Sekarang kita masak topoki. Saputra, kamu yang bacain, aku yang masak. Oke. Ini dia topokinya guys, dan ini dia bumbunya. Pertama-tama kita potong dulu topokinya guys. Ternyata ini bukan mie guys. Kita salah, kita bilang mie tadi, ternyata bukan mie. Sekarang kita masak guys. Nuh, Arek sama Saputra lama banget. Mending aku makan es krim dulu. Oke. Tambahkan air 120 ml, Rik. Oke. Thank you.
Topokinya sudah jadi guys. Sekarang saatnya kita cobain. Ini Cel, sudah jadi. Lama banget. Untung aku gak tua nungguin kalian. Sabar Cel. Tunggu dulu. Itu kok kayak sosis? Katanya mie. Hei, salah Cel. Kita kira ini mie. Ternyata bukan. Udah, ayo kita cobain. Pertama aku yang nyobain guys. Oke. Buat kalian yang di rumah, teksturnya itu kenyal kayak kita makan sosis. Ada manisnya, tapi ini sedikit asin guys. Kayaknya ini kurang air. Maklumlah, kita baru pertama kalinya buat. Pedas ngeri? Enggak Cil, gak tahu menurut kamu gimana. Cobain aja. Teman-teman, sekarang aku yang nyobain. Oke. Gimana, Cil? Pedas nggak? Menurutku nggak pedas, Saputra. Enak, tapi asin dikit. Tapi nggak apa-apa, baru pertama kali. Nice! Ini, Saputra. Sekarang aku yang nyobain, guys. Di bungkusnya ada tulisan kue beras guys. Terasa banget kue berasnya. Nice. Jangan dihabisin Sang Putra. Dede. Oke guys, topokinya sudah habis. Aku tutup videonya sampai di sini ya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan komen di bawah. Kita nyobain makanan apa lagi yang unik-unik. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu video terbaru dari kita. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Dadah!